Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, gimana kabar Anda hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat-sehat saja, sehat selalu ya sobatku, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilancarkan untuk aktivitas sehari-harinya ya sobatku. Alhamdulillah sekali sobatku, pada kesempatan kali ini saya dapat batu, yaitu tapak jalak yang sangat luar biasa dan yang sangat super super padat dan sangat tebal garisnya ya sobatku, tebal sekali untuk garisnya, tegas putih seperti ini sobatku. Dan ini untuk ketebalannya sangat tebal ya sobatku. Ini udah saya kasih dudukannya, ini bisa dibilang buat hiasan meja suseki. Nah, seperti ini bisa ya sobatku. Garisnya nyambung tuh sampai sini sobatku. Mantap sekali. Ini tebal sekali sobatku. Untuk ketebalannya nanti kita carikan. Nah, kita carikan ini biar tahu ketebalannya ya sobatku. Ini kalau beratnya kurang lebih kisaran 2 sampai 3 kiloan ya sobatku, ini beratnya antara 2 sampai 3 kiloan. Ini sangat padat ini. Ini saya jamin ini kalau dibikin akik ini bisa jadi kurang lebih 4 atau 5 yang jumbo ya sobatku. Untuk ketebalannya kita cek dulu ketebalannya ya sobatku, seperti ini. Nah, ini tebal sekali. Sampai berapa senti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 ya sobatku. Ketebalannya 6 senti ini. Ini kalau dibikin cincin ketinggian kurang lebih 9 mili saja, itu kan sudah termasuk tinggi ya sobatku. Berarti ini bisa jadi 6 cincin ini. Nah, ini kalau dibikin 1 senti ya, 1 senti dipotong 1 mili buat potongnya ya, buat mesin potongnya itu bisa jadi 6 cincinan ini sobatku. Mantap sekali, luar biasa, sangat jumbo. Ini tebelnya, kalau lebarnya ya sobatku, lebarnya kita cek lebarnya itu kurang lebih 10 cm lebih kayaknya ya. 10 11 lah ini, kurang lebih 11 ini, seperti ini. 10 11 11 setengah. Kurang lebih 12-an senti ini untuk lebarnya ya sobatku. Untuk ini kalau ketebalannya tadi itu 6 senti sini ya sobatku. Ini warna hitam ya sobatku. Warna hitam, dan untuk garisnya ini seperti ini sobatku. Nah, ini kalau dibikin ini jadi satu ini sobatku, sampai sini. Nah, ini kalau dibikin simetris sekali, ini jadi satu ini. Yang inti sini dipotong, kemungkinan ini garis ini di sini buka ya sobatku, karena ini tebelnya seperti ini. Ini, nah, ini nyambung terus ini. Ini hanya hilang sedikit ini di bagian ini. Kemungkinan ini nyambung sampai dalam sobatku. Setelah kita belah misal ya, setelah dibelah ini kemungkinan besar menurut prediksi saya ini garis sampai sini. Ini tidak putus sampai sini, soalnya itu di bagian sini kelihatan tuh. Nah, kelihatan sekali ya sobatku. Untuk yang suka bahan mau dibikin pajangan hiasan meja seperti ini juga bisa ya sobatku, boleh ya. Kalau mau dibikin cincin, insya Allah ya masih lama waktunya buat bikin cincin, karena hari ini masih banyak kesibukan ya sobatku, belum sempat gosoknya sobatku. Ini bisa untuk pajangan meja atau suseki. Ini masih utuh dari alamnya seperti ini ya sobatku, tak ada pecah ataupun retak sedikit pun, ini utuh semua ini. Nih bisa dilihat ini utuh. Aduh, apaan nih? Nah, ini sangat utuh.
Ini kalau mau dibikin suseki ini seperti ini, sobatku. Ini kayak ada gambar apa? Kayak gambar sapi apa ya, sobatku. Bisa dilihat dari bawah seperti ini nih. Nah, itu. Ini kepalanya ya, ini kepalanya, ini badannya. Ini kayak sapi ya, sobatku. Seperti sapi. Silahkan yang suka buat koleksi unik, antik, dan sangat langka ya. Sobatku, ini kalau beratnya ya. Kalau mengenai beratnya ini kurang lebih ini 2 atau 3 kilogram ya, sobatku. Kurang lebih lah. Tapi kalau 1 kilo pasti lebih ini, sobatku. Untuk 1 kilonya. Ini yang sangat utuh. Intinya ini jadi satu ini. Ya sebelah sini dulu ini, di bagian sini. Habis itu dipotong di dalamnya, garisnya lebih oke ya, sobatku. Berat ini, sobatku. Batunya berat dan dingin ini. Batunya berat sekali. Ini keras ini batu, sobatku. Kita cek seperti ini. Nah, itu keras. Batunya keras dan berat. Sudah keras, berat ya. Ini ya buat yang suka ya, buat yang suka silahkan nanti ini buat bonus ini. Ini tatakannya ya, sobatku. Buat bonus bagi yang ingin buat yang ingin yang suka yang ingin membungkusnya ya. Buat yang suka yang ingin memilikinya ini buat bonus ini tatakan, sobatku. Ini dari kayu, untuk tatakannya dari kayu, sobatku. Padat sekali ini, sobatku. Bahannya sangat padat. Aman, insya Allah. Ini kalau dipotong secara perlahan ya, hati-hati. Insya Allah kita dapatkan 6 pieces ya, sobatku. 6 cincin yang bisa menyesuaikan mau jumbo mau kantoran, itu tergantung selera ya, sobatku. Seperti ini ya, sobatku, garisnya. Untuk garis kecil ini ya, sobatku, ini garis kecil ini nih. Ini juga tali air, tapi ini tali air lembut sekali ini, sobatku. Jadi setelah diproses itu tali seperti ini digosok itu nggak kelihatan kalau kecil seperti ini. Itu yang kelihatan hanya yang gedenya saja, sobatku. Seperti itu biasanya. Oke sobatku, salam sehat selalu ya sobatku. Semoga kalian semua dilancarkan dari segala macam urusan dan ditambah terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobatku. Kalau rezeki ya setiap hari kita sudah dikasih ya sobatku. Kita tinggal nyari tambahannya, seperti itu sobatku. Untuk badan kita saja sehat ya, sehat walafiat, walaupun nggak punya uang, yang pasti kalau sehat itu udah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobatku. Jadi kita tinggal nyari tambahannya untuk menjemputnya, sobatku. Oke sobatku, terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.